Mario Suryo Aji adalah rider Indonesia yang berhasil tampil di kejuaraan dunia balap motor Grand Prix kelas Moto3. Mario Aji mencuri perhatian karena menjadi satu-satunya wakil Indonesia di kelas Moto3 musim ini. Hal ini juga membuat Mario Aji menjadi kebanggaan keluarga dan juga diharapkan berprestasi demi merintis jalan ke kelas MotoGP. Pria asal Magetan ini berhasil membuka musim ini dengan finish ke-19 di Moto3 Qatar 2022. Walaupun masih di luar zona poin, tetapi musim ini menjadi musim penuh pertamanya setelah hanya tampil satu seri di musim lalu. Atas prestasinya tersebut, Mario Aji yang masih duduk di bangku SMA kelas 2 berhasil mendapatkan beasiswa sarjana hingga doktor dari Universitas Negeri Surabaya. Di seri berikutnya, Mario Aji akan tampil dalam balapan kandang di depan publik Indonesia dalam gelaran Moto3 di sirkuit Mandalika pada tanggal 20 Maret mendatang.